jutaan ubur-ubur memenuhi pantai di area Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Invasi ubur-ubur ini merupakan fenomena tahunan. Meski terlihat biasa, namun ubur-ubur mengganggu aktivitas nelayan karena tidak ada ikan yang mau mendekat. Sejak 4 hari belakangan ini, pantai di area Pelabuhan Tanjung Tembaga dan Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo kedatangan ribuan, bahkan jutaan ubur-ubur. Fenomena tahunan ini kerap terjadi, di mana ubur-ubur bermigrasi mencari pantai berair hangat. Akibatnya, seluruh pantai di sekitar pelabuhan hampir semuanya dipenuhi ubur-ubur dan sedikit banyak mengganggu nelayan karena ikan-ikan akan menjauhi ubur-ubur. Ubur-ubur yang ada di pantai muncul dengan berbagai warna, di antaranya putih, biru, dan bintik-bintik kecoklatan. Ada beberapa jenis ubur-ubur yang sangat membahayakan bagi warga. Selain menyengat, ubur-ubur berbintik hitam bisa menyebabkan gatal hingga infeksi. Tahunya satu minggu kemarin, ya kebetulan saya sama teman saya bertiga mandi atau berenang. Ternyata tersentuh barang lembut, tidak tahunya itu ubur-ubur. Setelah kita ke tepi, ternyata agak siang, itu semuanya ke pinggir semua, merapat semua. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas dari Keamanan Laut Mayangan melarang adanya aktivitas mandi di laut di sekitar pelabuhan. Petugas juga menutup pantai Mayangan dari kegiatan mandi atau berendam di air laut. Yang tidak ada kegiatan apapun di dalam area perikanan, tidak kami izinkan. Itulah adalah salah satu bentuk dalam rangka memutus tali rantai corona juga, suspek corona yang telah terjadi ini, dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melaksanakan mandi-mandi dulu di laut. Fenomena tahunan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga memasuki musim kemarau. Yurhya Priyongko, Probolinggo.